semua orang bisa belajar dan bekerja di Australia. Ya, demikianlah tagline workshop dan seminar yang memperkenalkan Australia sebagai lokasi untuk belajar sambil bekerja. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Metro English Course yang bekerja sama dengan Short Course Community Outreach atau SCCO Team. Adapun pemateri dalam kegiatan ini merupakan orang-orang yang andal dan sudah pernah merasakan sendiri bagaimana seru dan menyenangkannya belajar dan bekerja di negeri orang. Di antaranya ada Profesor Archibald Salim, Lecturer of US Bankstown, Sydney, Mas Nijuri AP, SPD, Managing Director Aerolasia Training Center atau ITC Makassar, dan Mita, alumni SBTA Sydney. Mereka bertiga berbagi pengalaman dan kisah-kisah menarik selama belajar maupun bekerja di Australia. Kegiatan ini sendiri dibagi menjadi dua sesi yang dihandle langsung oleh Ali Halidin SAG MPDI dari pihak SCCO Team. Inisiator acara ini ya Pak Ali Halidin. Terima kasih. Selalu luar biasa melihat orang-orang muda seperti ini penuh antusias, bahkan ada yang bertanya dalam bahasa Inggris gitu kan, ada yang malu-malu dalam bahasa Inggris itu bagi saya sudah amazing, achievement ya. Jadi kalau saya di beberapa tempat saya ketemu ya okay, gitu, tapi this is really achievement and I can see from your faces that you are all very enthusiastic. Kesempatan untuk studi sambil bekerja di Australia masih terbuka lebar bagi siapa saja yang berminat. Mungkin sedikit background, waktu itu saya bekerja di Pusat Bahasa UNM sebagai pengajar BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Dan kebetulan waktu batch pertama itu khususnya hanya untuk business English students. Tapi setelah mereka eligibility-nya berubah lagi, jadi semuanya bisa eligible untuk apply. Jadi saya apply. Nah, bagi kamu-kamu yang mau merasakan pengalaman studi dan bekerja di Australia, bisa langsung ke Metro English Course yang berlokasi di Jalan Veteran nomor 31 depan PLN Kota Parepare untuk informasi lebih lanjut. Siapa yang dihubungi kalau mau? Bisa Metro English Course.